Salam sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Apa khabar semua? Dan saya sentiasa berdoa agar saudara-saudari serta keluarga semua berada dalam keadaan yang sihat dan baik. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda semua dengan kegembiraan dan kepuasan hati yang mendalam. Hari ini, saya ingin meneruskan pembelajaran kita dalam buku Yunus ke bab yang kedua. Sebelum kita membaca firman dalam bab yang kedua, saya ingin membuat sedikit imbasan semula apa yang kita telah belajari dalam bab satu buku Yunus. Yunus merupakan seorang nabi yang telah diarahkan oleh Tuhan untuk mengejam perbuatan jahat negeri Nineveh. Namun, Yunus sebaliknya telah menaiki sebuah kapal dan melayar ke arah yang bertentangan untuk mengelakkan arahan Tuhan. Tetapi kapal itu mengalami angin kencang yang dahsyat sehingga kapal tersebut hampir hancur. Setelah segala usaha mereka gagal, anak-anak kapal membuang undi untuk mengenal pasti siapakah yang telah bersalah dan menyebabkan angin ribut yang kencang ini. Yunus akhirnya kena undi dan dia memberitahu anak-anak kapal bahawa dia telah melarikan diri dari Tuhan dan meminta anak-anak kapal melemparkannya ke dalam laut supaya angin ribut ini akan reda. Sesungguhnya apabila Yunus dilemparkan ke dalam laut, angin ribut berhenti mengambuk dengan serta-merta. Tuhan telah menyuruh seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Secara ringkas, itulah kisah yang berlaku dalam bab 1 dan cerita ini memang tidak asing buat kita. Bagaimana pula dengan bab 2? Adakah kita ingat atau pernahkah kita belajar apakah yang berlaku dalam bab 2 ini? Saudara-saudari sekalian, cuba anda bayangkan, jika anda telah ditelan oleh seekor ikan yang besar, apakah yang anda akan lakukan? Dalam bab 2 ini, kita akan melihat apakah yang Yunus telah lakukan dalam perut ikan yang besar itu. Marilah kita membuka Alkitab dan membaca ayat-ayat dalam bab 2 ini bersama-sama. Ayat yang pertama, dari dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan ahlinya. Dia berkata, "Ya Tuhan, dalam kesusahanku, aku berseru kepadamu dan engkau menjawab aku. Dari dunia orang mati, aku memohon pertolongan. Permohonanku engkau dengar dan perhatikan. Engkau melemparkan aku ke tempat yang dalam sampai ke dasar lautan. Di sana, arus air mengelilingi aku. Ombak dan gelombang yang engkau datangkan menghempaskan aku." Ayat yang keempat, "Aku berfikir bahawa engkau sudah menghalau aku dari hadiratmu dan aku tidak akan melihat lagi rumah kediamanmu yang suci. Air laut naik sampai ke bibirku. Samudra raya meliputi seluruh tubuhku. Rumpai laut melilit kepalaku. Aku turun sampai ke dasar pergunungan, ke alam yang gerbangnya terkunci sehingga selama-lamanya. Ketika nyawaku hampir pergi daripada diriku, aku ingat akan Tuhan. Lalu aku berseru kepadamu. Engkau, ya Tuhan, mendengarkan doaku di rumahmu yang suci. Engkau mendengarkan aku. Dari laut yang dalam, engkau menyelamatkan aku, ya Tuhan Allahku. Para penyembah berhala yang sia-sia meninggalkan engkau dan tidak lagi setia. Tetapi, aku akan menyanyikan puji-pujian bagimu
dan aku akan mempersembahkan korban untukmu. Aku akan menunaikan segala janjiku. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan. Ayat yang ke-10. Kemudian atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Setelah kita baca ayat-ayat dalam bab kedua ini, maka adalah jelas bahawa Yunus dalam membuat satu doa kepada Allahnya. Yunus membuat doa ini dalam keadaan yang terdesak kerana dia berada di dalam keadaan yang cemas, malah sudah boleh dikatakan cukup tenang. Kalau kita perhatikan, Yunus tidak berdoa dalam bab 1 walaupun ketua kapal meminta dia berdoa. Ini merupakan ironi yang tersangat besar. Orang yang pada mulutnya menuntut dia seorang yang menyembah Allah tidak berdoa kepada Tuhannya. Sebaliknya, anak-anak kapal serta mereka yang bukan menyembah Allah, mereka tahu bagaimana mencari pertolongan daripada dewa-dewa mereka. Tetapi dalam bab 2 ini, iaitu hanya apabila Yunus berada di dalam perut ikan, barulah dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita pun berkelakuan seperti ini. Walaupun kita faham bahawa kita sedang menghadapi sesuatu masalah, namun kita enggan datang ke hadapan penyelamat kita dan berdoa meminta pertolongannya. Kita asyik mencari cara penyelesaian sendiri, sehinggalah kita puas mencari jalan atau penyelesaian kita sendiri itu dan masih tidak berjaya, barulah kita sanggup berdoa kepada Tuhan kita. Betul tak? Siapakah yang rugi? Walaupun kita gagal dalam masa pertama menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, namun Tuhan kita yang penyayang tetap akan sudi menyelesaikan masalah kita. Dia tidak rela membiarkan anaknya terus sengsara begitu sahaja. Dalam ayat yang kedua, mencatatkan bahawa Tuhan menjawab seruan Yunus yang berada dalam kesusahan. Ini mungkin menandakan apabila Yunus dibuangkan ke dalam laut, dia menyeru kepada Tuhan dan Tuhan dengan setermata menghantar seekor ikan besar menelan dia dan menyelamatkan dia. Maka dia sempat berkata, "Ya Tuhan, dalam kesusahanku, aku berseru kepadamu dan engkau menjawab aku." Bukan itu sahaja, Yunus juga membayangkan dia telah sampai ke tempat orang mati, iaitu neraka. Walau sampai ke dunia orang mati, Tuhan masih lagi mendengar dan perhatikan permohonan kita. Ini adalah begitu menyegarkan dan menenangkan hati kita. Kerana Tuhan begitu mengambil berat akan keadaan kita, walau apa keadaan yang kita sedang alami. Kita boleh menyeru kepada dia bila-bila masa dan pada apa jua keadaan kita. Dalam masa kita menghadapi keadaan pandemik COVID-19 ini, kita harus teruskan seruan kita kepada Tuhan untuk membantu negara kita dalam menangani krisis ini. Walaupun keadaan kes COVID masih tinggi, kita tetap percaya bahawa semua masih dalam kawalan Tuhan. Ayat ke-4, Yunus berkata, "Aku berfikir bahawa engkau sudah menghalau aku dari hadiratmu dan aku tidak akan melihat lagi rumah kediamanmu yang suci." Semasa kita berada dalam kesusahan, ada banyak fikiran negatif masuk ke otak kita. Kita salahkan ini, salahkan itu, salahkan keluarga kita. Tidak kurang juga orang yang menyalahkan Tuhan. Ada tak?
Kita selalu berfikir bahawa Tuhan telah menghalau kita atau meninggalkan kita. Kenapa perkara ini boleh berlaku kepada kita? Sebenarnya ini adalah anggapan yang tidak benar, fikiran yang salah. Malah kadang-kadangnya merupakan tuduhan yang berasal dari iblis. Tujuan iblis ialah untuk memisahkan kita daripada Tuhan. Kita harus berjaga-jaga pemikiran kita. Yunus juga mempunyai fikiran sebegini. Dia menceritakan keadaannya yang begitu terdesak itu dengan teliti. Daripada ayat yang kelima sampai ketujuh, dia berkata, "Air laut naik sampai ke bibirku. Samudera raya meliputi seluruh tubuhku. Rumpai laut melilit kepalaku. Aku turun sampai ke dasar pergunungan, ke alam yang gerbangnya terkunci sehingga selama-lamanya." Namun, tiba-tiba dia teringat kepada Tuhan. "Ketika nyawaku hampir pergi daripada diriku, aku ingat akan Tuhan. Lalu aku berseru kepadamu." Ayat yang ketujuh. Yunus sedar bahawa Tuhan tetap akan mendengar doanya dari dasar laut yang dalam dan akan menyelamatkannya. Yunus mempunyai iman atau kepercayaan yang besar bahawa Tuhan akan menyelamatkannya walaupun keadaan ketika itu cukup teruk dan malap sekali. Tetapi iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Tanpa iman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Orang yang datang kepada Allah mesti percaya bahawa Allah wujud dan bahawa Allah menganugerahi orang yang mencarinya. Ini ayat yang diambil dari Ibrani, buku Ibrani bab 11 ayat yang ke-6. Bukan sekadar itu sahaja, Yunus dalam ayat yang ke-9 berjanji akan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan dalam kesusahan bukanlah satu pelajaran yang senang untuk kita. Bagaimana masih sanggup lagi memuji Tuhan apabila kita berada dalam keadaan yang terdesak dan teruk? Tapi yang ganjilnya, itulah yang selalu kita baca dalam Alkitab, terutamanya dalam buku Mazmur. Sebagai contoh, Raja Daud sering dalam sajak-sajak dan nyanyiannya memuji Tuhan walaupun dia berada dalam keadaan yang cemas dan di lembah kekecewaan. Kita nampak bagaimana Tuhan menyelamatkan Raja Daud berkali-kali. Paulus juga menggalakkan kita supaya bersuka cita dalam kesusahan. Apa tidaknya Tuhan sering melakukan perbuatan yang besar dan ajaib apabila kita beriman besar dan bersuka cita dalam kesusahan. Ini menunjukkan kita mempunyai kepercayaan yang besar kepada Dia. Dalam kes Yunus ini, setelah 3 hari 3 malam Yunus berada dalam perut ikan besar itu, Tuhan perintahkan ikan memuntahkan Yunus ke atas darat. Perintah Tuhan itu berkuasa sekali. Bila Tuhan mencipta alam semesta, Tuhan hanya menggunakan ayat sahaja, iaitu Dia berfirman. Bintang, langit, matahari, bulan, binatang, ikan, semua menurut firman Tuhan. Firman Tuhan begitu berkuasa sekali. Apa yang Yunus perlukan ialah firman Tuhan supaya ikan besar memuntahkannya ke darat. Apa yang kita perlukan juga ialah firman Tuhan untuk membetulkan dan membawa perubahan kepada keadaan yang tidak sempurna dalam hidup kita. Sebenarnya, firman Tuhan semuanya telah direkodkan di dalam Alkitab kita ini. Semua janji dan berkat Tuhan telah diberikan kepada kita dalam buku ini. Adakah kita inginkan firman Tuhan yang berkuasa itu melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita?
Adakah kita ingin melihat bagaimana firman Tuhan boleh menukar keadaan yang sedang kita alami? Kalau jawapannya anda ya, maka haruslah kita sentiasa membaca, memikirkan ajarannya serta melakukannya dalam hidup kita. Saya pasti, betul-betul pasti, Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam nyawa serta masyarakat di sekeliling kita. Secara kesimpulannya, apa yang kita belajari dari bab 2 buku Yunus ini ialah, nomor 1, Tuhan masih lagi sudi menyelamatkan kita walaupun kita pada mulanya meninggalkannya. Nomor 2, Tuhan masih sudi mendengar dan menjawab doa dan seruan kita dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Dalam kes Yunus ini, walaupun dia berada di dalam perut ikan dan di dasar laut, Tuhan masih lagi berupaya dan masih lagi menjawab seruan dan doa Yunus. Dan nombor 3, firman Tuhan adalah begitu berkuasa sekali. Seharuslah kita sentiasa membaca, memikirkan serta melakukan ajaran firman Tuhan agar kekuasaan Tuhan melimpahi nyawa dan masyarakat kita. Yunus dalam ucapan doa ini tidak menunjukkan keinsafan dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Kita nampak hanya ayat-ayat permintaan serta seruan kepada Tuhan untuk menyelamatkannya daripada keadaan yang terdesak. Kita juga boleh belajar apa yang dilalui oleh Yunus serta membuat seruan kepada Tuhan pada bila-bila masa dan apa jua keadaan yang kita hadapi. Sekian, terima kasih.